Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Amboy di sini. Aduh. Oke guys, jadi di video kali ini ya guys ya, sebenarnya gue mau spin bandel guys. Jadi di sini gue mau borong bandel lagi nih, atau spin bandel lagi nih guys. Tapi sebenarnya gue tadi nggak mau rekor cok. Sebenarnya tadi gue nggak mau bikin kontennya gitu, sambil ngespin bandel ini guys. Tapi ya guys ya, sumpah cok, bandel ini ya guys ya, bandel ini mengingatkan gue sama Bang Budi guys, sama Bang Budi gitu guys, guys. Aduh. Karena bandel ini cuk, bandel ini itu sangat mirip guys sama set kesukaan Bang Budi dulu gitu guys, waktu nggak pensi gitu guys. Tapi sayangnya Bang Budi sekarang udah pensi ya guys ya. Aduh, kapan ya guys ya Bang Budi main FF lagi? Soalnya gue itu kangen banget guys sama konten Bang Budi, sumpah nih setiap hari ya guys ya. Gue itu nungguin banget guys konten Bang Budi gitu. Soalnya menghibur banget gitu guys. Aduh. Nah, jadi ini banyak banget nih guys yang banyak banget nih yang nanyakan, "Bang, kenapa ya FF itu sekarang sepi ya guys ya? Kenapa ya?" Nah, ini menurut gua nih guys. Menurut gua nih guys ya, kenapa FF itu udah sepi? Karena Bang Budi itu pensi guys. Karena Bang Budi itu pensi guys. Itu fix ya guys ya. Ini gua jujur nih sama kalian nih. Ini menurut gua ya guys ya, gua jujur nih, menurut gua nih, sumpah anjir. Menurut gua FF itu sepi karena Bang Budi itu pensi guys. Bang Budi kan juara Best of Gaming guys, dapat penghargaan Best of Gaming guys. Nah, otomatis kalau Bang Budi itu pensi main FF, pasti FF juga sepi gitu guys. Dan sekarang Bang Budinya malah main ML ya, kalau nggak salah ya. Gua masih nonton sih channel Bang Budi guys, walaupun nggak main FF lagi guys. Aduh. Tapi gua harap Bang Budi sih gimana gitu guys, Bang Budi itu kembali lagi main FF ya guys ya. Soalnya sumpah jing, gua terhibur banget guys. Gua terhibur banget ya konten Bang Budi guys. Gua itu termotivasi bikin konten juga itu dari Bang Budi guys. Soalnya lucu banget cocok. Aduh, ayolah Bang Budi comeback lagi lah, main FF lah, biar FF itu ramein lagi tuh guys. Biar FF itu rame lagi guys. Yolah Bang Budi ramein FF lagi lah. Aduh. Sumpah cocok, gua kangen banget guys sama konten Bang Budi yang main FF lagi guys. Soalnya gua enggak ketawa cok. Gua enggak pernah enggak ketawa kalau lihat konten Bang Budi gitu guys. Udah lucu, seru orangnya. Orangnya gimana gitu guys? Lucu banget gitu anjir, banyak Bang Budi. Aduh, namanya bacot nih, gua punya diamond 990 ya guys ya. Hasil spin shotgun ini kemarin nih, shotgun anjim ya guys ya. Kemarin nih. Ini sekarang gua mau spin bandelnya nih guys. Nih. Jadi ini bandelnya ya guys ya. Nih, gila. Ini dapat enggak dapat tetap gua upload ya guys ya. Soalnya ini bandel ya guys ya. Semoga kita dapat sih 990 diamond sih. Tapi ini kalau enggak dapat tetap gua upload guys. Soalnya nih bandel ya guys ya. Nih bandel mengingatkan gua sama Bang Budi guys. Tuh, mirip banget setnya, cok. Mirip kan setnya guys? Set kesukaan Bang Budi dulu gitu, yang dia sering pakai gitu guys. Aduh, yuklah namanya bacot ya, langsung kita gasin ya guys ya. Mudah-mudahan kita dapat nih guys. Mudah-mudahan kita dapat nih dengan 1000 diamond lah. 1000 diamond lah, anggap saja ini 1000 diamond ya guys ya. Yuk. Langsung 5 spin aja guys. Yuk, dapatlah. Please, bandel panutan gua lah. Astaga, nggak dapat cok. Astaga, cocok. Dapat lah, gue pengen banget bandel itu guys. Soalnya gue nggak punya guys bandel asli kesukaan Bang Budi guys.
Jadi gua kok mau spin ini nih. Pengen banget gitu, Cok. Yuk lah, karena hoki sekali aja, Cok. Pistol apaan lagi ini? Gua enggak mau pistol, gua maunya bandal Bang Budi, yang mirip Bang Budi, weh. Yuk lah. Astaga, apaan lagi ini, guys. Astaga, ini koin ini buat apa sih? Coba gua ya, guys, ya. Coba gua koin itu buat, oh ternyata bisa dapat, guys. Kalau kita udah 15 koin ya. Jadi gitu. Oke. Kita spin aja, guys, sampai 15, guys. Mungkin kita dapat ini. Pasti dapat ini, guys. Cepatlah. Gua enggak sabar nih, pengen bandelnya ini. Astaga, koin nice. Berarti udah bisa, guys. Ini koinnya kita dapatnya 3 kali nih. Bisa nih. Kayaknya bisa nih. Sabar. Nah, bisa, guys. Akhirnya dapat ya, guys, ya. Bandel Bang Budi. Iya. Yes, gila sih, Cok. Akhirnya dapat ya, guys, ya. Bandelnya panutan gua ya, guys, ya. Nah, tapi bacol harus kita pakai aja, guys. Gila sih, cu, mirip banget, cu, bandelnya Bang Budi, cu. Anjim. Aduh. Sabar, guys, sabar. Gua mau katananya bagus enggak, guys? Katananya bagus enggak sih? Ini, guys, ya, sebenarnya gua bisa mau elipas, guys, tapi gua itu lagi malas, guys, buka elipas gitu nih. Gua enggak pernah buka elipas nih, guys. Udah lama banget nih. Gua itu sengaja, guys, enggak elipas gitu, guys. Soalnya elipas sekarang-sekarang itu pada gimana gitu, enggak keren gitu, guys. Gua itu elipasnya kalau gua itu mulai elipas lagi kalau elipasnya kering gitu, guys. Sabar, gua mau katananya nih, guys. Katana bambu ini. Katana bandal ini ya. Yuk, dapat yuk katananya yuk. Dapat katananya. Satu aja enggak apa-apa. Dapetin dapat ya guys ya. Astaga, malah celana itu. Yuklah katana. Yo, please lah katana lah. Pistol ini lagi, cok. Gua udah dapat, weh. Gua mau katananya sekarang, weh. Oh, please lah. Koin lagi, cok. Ah. Koin lagi, cok. Gua mau katananya, guys. Please lah, karena jangan pelit lah. Nice, dapat yang biru kita, guys. Dapat yang biru ya, guys, ya. Gila sih, cok. Keren, guys. Jadi sebenarnya ini bagus juga sih, tapi kita dapatnya yang biru, guys. Coba gua cek koin gua udah berapa nih? 8. Berarti kalau gua spin 30 kita butuhnya ini ya, guys, ya. 30 koin, guys. Sabar. Kita spin aja. Yuklah sekalian aja lah kita borong semua lah, guys. Mudah-mudahan bisa dapat semua ini. Yuk, please dapat semua lah. Yuk, dapat semua. Katananya, yuk. Please. Gue itu gak suka, guys, kalau gak habisin demo gitu. Kita habisin aja nih. Kok gini mulu sih, cu? Apa sih? Apa lagi nih? Astaga, malah dapat bandelnya. Gua udah dapat, Garena. Gua udah dapat bandelnya yang mirisnya Bang Budi, guys. Tadi tuh gua udah tukar gitu.
Ya elah udah gak cukup lagi Jojo. Astaga, kita cuma dapat satu katana aja guys. Aduh, udah dapat bandelnya lagi kita guys. Sabar. Gua mau tukar dulu bandelnya guys. Gimana ya? Di mana ya bandelnya? Ini, kalau kita tukar bandelnya bisa dapat koin nggak ya? Ya elah, cuma dapat perk menanji. Aduh, nyesel gua guys. Tapi kalau pernah sampai nih, kita udah dapat katana sati sama bandelnya ya guys ya. Gila, sumpah anjing, gua ingat banget sama Bambu nih guys. Kalau lihat bandel ini guys, gua tuh ingat Bambu nih kalau lagi main FF gitu guys. Tapi sayang ya guys ya, Bambu nya astaga. Yolah Bambu di ramein FF lagi lah. Oke lah guys, sekarang konten saya hari ini guys ya. Next konten kita review nih bandelnya nih guys. Kita solo squad gitu, pakai bandelnya nih, kita banting-banting musuh gitu guys. Next konten gitu. Soalnya ini durasinya udah lama banget nih. Nggak kebur gitu guys kalau lanjut gameplay gitu. Next konten kita pakai bandel ini solo squad ya guys ya. Bandel yang mirip setnya Bambu di ini. Aduh. Oke guys, sekian dulu dari konten saya hari ini guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like and comment dan subscribe guys. Pesan gue cuma satu. Bambu di yuk ramein FF lagi yuk Bambu di. Siapa yang setuju guys kalau Bambu di main FF lagi guys? Komen di bawah ya guys ya. Oke guys, saya Abue, saya pamit dulu guys. Dadah.